Let's go, everybody singing. Two, one, two, na 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 na. Oke, kita akan main lanjut lagi untuk Dynasty Warrior 7. Yes, sebenarnya aku mau mulai main, mau nonton Tekken sih. Tapi ya nantilah, nantilah top 8 aja lah ya. Kita akan lanjut story-nya Zhang Liao, yaitu di Hefei. Ya, di pagi-pagi, selamat hari Minggu, dan kita akan play di sini. Hefei, untuk Zhang Liao. Mau nonton Tekken aku sebenarnya mau live reaction Tekken ya. Bentar, fight me now for glory. Bentar, aku ada yang belum gua aktifin belum. BGM-nya kurang keras karena enggak sih, harusnya oke lah ya. Harusnya oke sih, mungkin browsernya doang aja ini BGM, nanti kalau ada notif atau apa. Oke, let's go. Weapon kita bisa ganti sini, dan kita kasih moonbeam juga bisa. Benarnya sih untuk Zhang Liao terbaik itu Pinrod ini juga oke sih. Time to finish this. Anjir. Nice. In the name of justice. I fight in the name of justice, bro. I fight in the name of justice. Mantap, mantap. Halo, halo, halo. Welcome. Selamat hari Minggu. Selamat beristirahat, bos. Tadi mau nonton nonton bareng Tekken tapi main game ini aja lah. Tekken masih top top 32 ya, nanti kita top 8 nonton. Ini perang Hefei ya, yang mana Zhang Liao jadi legenda. Sampai nge-lag aku main. Kalau kalian pengen main di PS2, PS2, PSP ada ya. Dan itu nggak nge-lag ya. Oke. Banyak kali item, Pak. Time to finish this. The heavens have answered us. We thank you for coming to our aid. Yang Liao kuat, Pak. Your prowess rekindles my spirit. Onward to victory. Strong, jir. Yang Liao, jir. Kalau OP, Pak. Ini naik kuda. You've gone far enough.
Halo. Ya, ini DW7 lah. Wah, kita ngemukulin beduk ya, Pak. Dung 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 dung. Kayaknya mapnya kayak itu deh. Dinasti Warrior 6 deh. Satu map yang bikin males juga sih ini. Conquest apaan, Pak? Every victory serves to make me that much stronger. Gak tahu Conquest. The enemy vanguard is no more. Conquest itu kalau di dinasti lama apa itu? Mode apa itu? Castle. Halo Pak, kita mau kemana nih? Ada beduk kok. DW berapa Bang? DW7. Nah, vision mode nggak ngerti, aku nggak main DW8 Pak. What if we were to use a decoy to lure out? Indeed, I volunteer myself for this mission. Okay. And I shall be the one to seal off the escape route. Then I shall be the one to deliver his head to our lord. Okay. This plan hinges on our cooperation. Ini legenda Zhang Liao ketika apa ya? Di EV ya. Yang mana EV? Zhang Liao sulit dikalahin ya. Wow, ini mapnya di W6 ini. Map yang sulit untuk dimainkan sih. Untuk sisinya Chao Wei ya. The Legend of Zhang Liao. Ini ketika Zhang Liao dianggap kayak lubu, Pak. Jamet. Melampaui lubu ini map di mana Zhang Liao melampaui lubu ya. Terus story lah. I must retreat. This is not the end. A true warrior indeed. You will carry our honor across the land. Mana kanupu? Gak ada lah. Bentuknya jawab banget ya Bang. Ya kenapa? It's okay. It's ciri khas itu. Genshana. Sebuah ciri khas itu, it's okay. Namanya juga masih pagi, Pak. Tau aja baru bangun nanti. Jam 9. Wah, di Jawa ajarin, Bang. Aku ngomong bahasa Indonesia, cuy. Lintong, oke. Itu ciri khas yang sekiranya ya kalau punya ya nggak masalah. Genshan, ayo. Genshan. Anjir, ternyata grab bertahan. Ling Tong, Shindekure. Shindekudasai. Momentum to crush the enemy once and for all. Udah. Gendong, 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 gendong. Ayo dia. An enemy unit has broken away and is making for Hefei Castle. We must hurry to defend the castle walls. Bentar, Pak. Yang mau defend kemana, Pak? Ke sana lah. Ini malah mainan motor, anjir anjir. Kesel gak? Sampai
belajar gitu, bisa di internet banyak. Benarnya itu nggak usah belajar, diresapi aja nanti bisa kok. Bahasa itu yang penting kalian semakin sering mendengarkan, semakin sering dipakai, itu pasti bisa. Bahasa apapun itu ya. Wow, Ganning loh. Untung Ganningnya nggak menyala. Di sini map di mana The Legend of Zhang Liao is born, bro. Legend of Zhang Liao is terlalu ekstrim. Ini gameku 30 fps doang, makanya suaranya jelek ya. Pecah. Ini Lubu zaman ketika Lubu udah mati ya. DW berapa bang? DW 7 boy. One of the best dinasti warrior ya, bisa dibilang. Bisa bilang di nomor 1 sih. Santorio Ogi, Onigiri. Nitorio ding. Anjir, di combo aku. Onigiri. Rengoku Onigiri nih coy. Bisa suruh pak. Wah, yang pakai tongkat gada itu bikin males sih. Kalian tetap di WNAM di hati bang ya, mainmu itu doang kok ya, nggak apa-apa, aku juga main di WNAM lagi, namatin DW 7 aja, lagi pingin DW 7. Benarnya mau namatin DW 6 yang versi PC sekalian, tapi ini ya, sekalian lagi seru-serunya pak. Lagi pula ini mapnya DW 6 loh, kalau kalian emang tetap di hati DW 6, ini map apa di DW 6 ayo. Do you remember it? Sun Quan mati karena apa cok? Sun Quan kalah telak di sini cuy, padahal pasukan lebih banyak loh. Sekedar Zhang Liao doang cuy. Telat mana sih? Sini cuy. Pemain 99, one of the worst dinasti warrior bro, dan itu harus beli juga, males aku beliin, cuma nyuruh mah gampang pak, cuma nyuruh mah easy, kalau beliin itu oke lah. Tuh, ngisi di Taveria itu langsung buy aku, nggak usah ketedeng aling-aling, besok langsung kumainin. Wes DW 6 vanilla aja. DW 6, DW 9 vanilla. Versi Steam tapi. Nanti ku kasih ID ku. Kita DM ke TikTok. Ke Saveria atau ke langsung transfer juga boleh. Kalau enggak langsung gift juga boleh. DW 9 kan. Aku sih mending DW 8 ya. 9. Katanya jelek. Pemain jelek males. Open world itu bikin capek pak. Game open world itu jalannya kejauhan. Oh ini mapnya ketiplok ini. Ketiplok. Yes, I am Zhang Liao. Ayo cece cuy. Tak isi C. Iya jurus parry pak. Di sini nggak ada jurus parry cuy. Di sini nggak ada jurus parry pak. Yang bikin nggak seru itu nggak ada jurus parry. Padahal jurus parry itu untuk dinasti warrior 6 gigi banget itu. Terus bantingan. Tapi juga nggak penting juga sih karena nggak dapat XP ya.
Santoryu Rengoku Onigiri. Yes sir. There is so much left for me to do. Every victory serves to make me that much stronger. Ini enggak dibuka ya. Itu jembatan yang ada di situ enggak dianu kah? Enggak dibuka kah? Kalahkan Sun Quan. Oke. Okay. Halo Sun Quan. Sun Quan melarikan diri, Pak ini. Ntar kencing-kencing di sini, Pak. It's time to Anjir. Pergi kau, Sun Quan. Mereka kembali lagi pasti. Tapi saat itu 10 tahun kemudian kalau nggak salah. Yang beliau udah tua itu saat itu ya. Oleh karena itu, aku harus tidak boleh apa ya, bergetar ya, tidak boleh unwavering itu apa ya, tidak boleh ragu lah. Yes. Cuaca lagi tempat jauh, Pak. Terus kembali ke Suchang, sama. Sakit, Pak. Cuaca sakit ini. Was he focusing on building up his domestic strength? Or perhaps he was wary of the threat posed by Liu in Jing. Di sini Cao sakit, Pak. Nah, itu dia. And he could no longer participate in a drawn-out military campaign. Meanwhile, seeing Cao Cao's absence as an opportunity. Gara-gara Cao Cao enggak ada, terus maju ke Hanzhong. Dan di sana ada Xiao Yuan sama Zhang He. Gatekeeping di sana ya. Ini langsung visi kemarin ya, Bang. Yoi, ini langsung. Yang ketinggalan bisa nonton di YouTube. Nanti ku upload itu yang kemarin. Sama yang Dinasti Warrior 5. Yang Meng Huo. Waduh, ini hero yang tidak saya suka, Pak. Untung di sini kalian bisa ganti-ganti senjata di sini, cuy. Ini belum ada si Mayi, Pak, ya. Wow, cuaca bagus banget. Yeah. Aku harus jujur. Wah, ini anu ini Huangzhong ini. Huangzhong. Wah, ini kena sendiri, cuy. No. Waduh. Bahaya ini Huangzhong jago panah, Pak. Oh, mikate kok kui. Ultra Instinct ya. No, I'll take care of it. You stay here. Ush, hampir, Pak. Scratched me. I'm off my game. Ini map di mana Mountain Dingjun ini? Xiao Yuan dead ini. Everything we do is in plain view of Mount Chachi. That must be our first. Senjatanya jangan ini, Pak. Aku nggak bisa pakai senjata panah ya. Enak, coy. Pike, coy. Senjatanya Xiao Yuan yang bagus apa ya? Lupa aku. Pedang. Sama Twin Rod, ya. Walaupun harusnya panah sih, tapi aku nggak bisa panah, Pak. Jir, nggak ada damage, Pak. Ini senjata ini bisa mempercepat ngisi musuh, kayak gini. Headshot, double kill, triple kill. This is not the end. That's another enemy pounded into submission.
1, 2, 1. Ini mapnya Dynasty Warrior 5. 5. Dynasty Warrior. Dynasty Warrior berapa, cok? Lupa aku. 6. Mountain Ding Jun ya. Wei Yan emang ada di map ini, Pak. Ini map terbaik sih, aku suka di map-map Dynasty Warrior 6 itu bagus-bagus, Pak. Wian melarikan diri, hilang langsung cuy. Oh enggak ting, larinya kayak singkat pak, sus. Sama kuda aja bantar orang ya. Oke. They have a ballista. Take care, general. Ya curang pakai balista, Pak. Ini mekanik yang tidak saya suka, Pak. Balista nggak penting ini anjir. So you are my next opponent. I'll crush you like all of the others. I shall return. Remember that. For yours is the first head I shall see. Balistanya bisa dihancurin loh. Waduh, hampir kena aku. I appreciate your assistance. So you are my next opponent. Balistanya mengganggu sekali, cuy. Tunggu ya, Pak. Untung di sini kita nggak ada story-story aneh-aneh ya. Gambreng kau. I shall return. Remember that. For yours is the first head I shall see. Migate kok kui. Balistanya mengganggu banget sih. Necessary jo, unnecessary menurutku sih, nggak penting pak. Bang mati aku lagi. Kau Feiji jatuh kah? Itu ke bawah pak, kopla biarin. Gua huai dibikin karakter anjir. Not good. Save dulu lah, mau mati aku gara-gara balista ngepet. Oh iya, ada heal dikit aja. Oke. Wang Zong, you boys can sit there and watch while I rip through your forces. You will stay where you are and fight me. Orang dia main di belakang kak. It was a trap. We have to stop him. None of you better try to escape. Oh shoot. I'll hunt you down personally. Sulit juga kau. Ternyata aku kurang ramah anak ini. Ini Fei kita kill dulu lah. Rugi aku gak nge-kill Feiji, Pak. That's another enemy pounded into submission. Yuk, maju yuk, Pak.
Kita save dulu. Trim save. You boys can sit there and watch while I rip through your forces. Langsung Pak Tua nyempetos. You will stay where you are and fight me. A trap. We have to stop him. None of you better try to escape. If you do, I'll hunt you down personally. Bing bang. General, what is it that our Lord wants with Han Zhang? I don't understand it. Woohoo! No! What the hell is that? Panah aku. Tengah heal, Pak. Yang aku juga tinggal dikit, Pak. Mau enggak mau aku harus heal habis ini. Tiga musuh kayak ini scramble berat, deh. Kalau senjatanya bukan itulah. Senjatanya bukan yang namanya apa? Lupa aku. Tepir. Nyari heal dulu. Oh itu di pojok. Oh ingkung pak, mati kau. Shinde kudasai. Ping peng. Kameranya agak lebih enak daripada di W5 ini, Pak. Kita kill satu-satu dulu. Sir. Terus senjata juga gak ada rujak polo lagi. Anjir. As if your actions out there have cured me of all my ailments. I shall return. Remember that. For yours is the first head I shall see. Makhluk matiin dulu, coy. That takes care of that. Kaptur Mountain Chucky, oi Chucky ya. Mereka Chucky, Pak. General, you have to go after Huang Zhong. Beneran enggak? Aku tinggal nanti. Kamu kalah kau. Penyakitan dia, Pak. Cabut aja dulu, oke. Langsung di mana? Ah, kita nggak bisa ngecek orangnya di mana, sih. Di sini ada kuda biasanya. Ada petang. Wang Zhong. You believe your wits are a match for mine? I've more than earned my reputation. Unblockable, ya. Musuh 5 kali. Musuh 20 detik loh. Sih untung aja nggak kena. No. Waduh kita KO ini. Pak tua. Bawa dia. Lord Zhao Zhao's forces are here. What? My lord, I hope what we have achieved will please him.
What the? It breaks now? No! Xiao Yuan. Jangan pernah membelakangi musuh, Pak. Wah, jasanya pecah, Pak. Xiao Yuan Sindades. Meninggoy dia. Oh, jadi Xiao Yuan telah dikalahkan. My lord, I eagerly await your order to attack. Yang mulia, aku menunggu perintahmu untuk menyerang. Very well. Baiklah. Cut open a path to Mount Tiandong and secure our escape route. Oh, malah kita yang mundur malahan ya. What? Apa yang kau bilang? What did you just say? We shall withdraw from this battle. Kita harus mundur. It is for us to try and reclaim what we have lost. Wow, ini pikirannya pinter ini. Ini Cao Cao sesuatu yang dimiliki Cao Cao dan tidak dimiliki Liu Bei ya. Walaupun bisa dibilang ya saudaranya itu dead, tapi ya it is what it is ya. But what about avenging Yuan's death? Bagaimana? Wah, aku sedih nih. Kita harus balas dendam kematian Yuan di sini. Go, Zhang He. Pergi, Zhang He. As you command. Baiklah, kita harus anu ya. Wah, Zhang He ini welcome. Pertama kali kita pakai ya, Pak. Welcome, stranger. Jadi di sini kita nggak boleh pakai senjata-senjata yang tidak bisa dipakai. Kita bisa pakai rapier. Bedanya Cao Cao yang Liu Bei. Ya iya, tetap walaupun di sini juga Cao Cao sebenarnya sakit, Pak. Sakit. Sedih juga sih sebenarnya Cao Cao juga sakit sebenarnya. Ini senjatanya Zhang He ya. Yang kedua Zhang He itu pedang paling strong. Tapi aku lebih suka pedang sih sebenarnya. Kita mundur berarti di Mountain Dingjun. Semuanya, ayo kita harus pergi dari sini. Siap, bosku. Jenderal Xiao Yuan ya maksudnya ya. Semoga kamu melihatku di battle ini ya. Dia melarikan diri di sini. All their best men are gathered in the center. If we can break through them, we should seize control of the battle. General, your proud spirit will live on in my breast. You don't have breast, bro. What the freak? Zhang He. Atama Daijobu. It is an honor to face you on behalf of my lord. Demikian kurang anjir. Zhang He, Yozoyun juga lari ya. Has taken the southern garrison. That accursed fool. Oh, ini si Ma Yu udah join ini, Pak. Zhang He, you must prevent that at all costs. Wah, Ma Chao ngamuk, Ma Chao pengen ngekill Chao Chao, Pak. Dia sebenarnya bisa kotak-kotak segitiga, Bang, tapi jelek DW9. Hati-hati kebanyakan saudara. Ma Chao juga salah satu yang masih pingin balas dendam deh. Oke, kombonya cukup. Wow. Samurai Warrior berapa, Bang? Samurai Warrior 10. Bisa buat lari, Pak. Kombonya GG, coy.
Kita nggak bakal digangguin sama krucuk-krucuk di bawah ya. Karena punya IX ya. Alah, miss aku. Kita bisa lari dari serangan musuh juga. Yes sir, Zhang He enak pak. Makanya banyak yang suka Zhang He ya. No, Xiao Mao. Oh no. Report. The allied forces are struggling. Siap bosku. Our battle lines have been thrown into disarray. Siap. No. The enemy think they can get away with anything. Karena pikirannya lari, Pak. As always, my victories are tinged with a hint of beauty. For you, I have a score to settle with you. You wish to avenge your friend? Hmm? I admire your courage. Oh, ini imun pak, diserang pak. Tapi yang nggak imun dari musuh sih. Oh, dibantai sama ini, makanya one of the strongest ya. Oh, musuh pak dia pak. Zoyun. Now that's how it's done. You inspire us all. Musuh dia aja. Onigiri, jurusnya onigiri semua pak. Mana dropnya, mana ini dropnya hilang semua pak, rugi aku. No, dropnya hilang semua. I trusted that you would come. I appreciate your assistance. You think you can outsmart me? Don't make me laugh. Don't make me laugh. Anjay, kata-kata yang sangat-sangat biasa coy. Ini OP pak. Ah, miss aku itu. Tanknya sangat pendek ini terus. Damage-nya kecil lagi. Voice actor the best. Aku sih versi Jepang ya. Oh, bahasa Inggris nggak terlalu suka, pak. Paling Zhang Liao. Zhang Liao tapi diganti voice actornya, pak. Ganti-ganti terus. Yang lawas Zhang Liao GG sih. DB6 itu GG itu yang isi. Ini kayaknya masih sama. What the freak is that? I will draw the enemy's attention. You must go to the garrison and destroy the ballista. Ini aku udah kesit nih, pak. Oh, mau mati lagi gara-gara panah gembel ini, cek. This one is heroic.
Wah. Saya bilang udah. Balista kayak gini tuh nggak seru. Obat. Disenggol kucu. Kita kena genjutsu ini ya, kena Tsukuyomi. Kita harus menghindar, siap. Yes, sir. Asyik. Terlalu nafsu. Cabut dulu. Lari, Pak. Wah, Dianwe kasihan ya. Dianwe belum terjadi. Kalau enggak ya kita main teknik musuh-musuhan gini. Ya, musuh-musuhan gini dulu ya. Kita nyerang-nyerang dulu baru. Persi Mas, satu-satu kita kill lah. Karena kita merah kan, merah gini kan otomatis ngisi. Dipanah-panah mulu, Kak. Wah, kita harus nge-heal. Di sini ada rumah kan. Jadi ada gentong di pojok-pojok. Waduh, duh. Gak ada, Pak. Gak ada gentong, cuy. Kesel, Kak. Kita gebuk itu arblastnya tadi, cuy. No, panah. Panah sakit juga. Cabut dulu bang, siap. Gua tahu ada gentong gak ini. Ah itu gentong. Aduh dek, cuma dikit banget cuy. Tapi nggak apa, kita bisa lompat dari sini kan. Nggak bisa ding. Nggak bisa ya. Bisa pak, lihat situ pak. I fight in the name of justice. Panahnya banyak kali kau. Hey, what the hell, dude. Klik aku. Jadi mas, berani aku. I must retreat. This is not the end. Mananya ya benar mae. So ya ro, ite na. Jauh dari pemanah ya, Pak. Pemanahnya sakit kali, coy. Harus delik dari pemanah, Pak. What the hell? Untung dah aku save.
Udah pak, saya mau yang ngehil dulu deh. Kalau nggak pulang ke tempatnya cowok-cowok. Kuda aku mana kuda aku? Nggak nyicil-nyicil ya, si Mai-chan. Aduh, luput aku menaik kuda. Wisu, oke. Coy, kenapa di situ ada yang nyerang dari belakang, Pak? Di sini ditutup kah jalannya, Pak? Lah. Kok beda dikit? Jalannya ditutup, cuy. Nggak bisa naik lewat sini dong. Muter-muternya jauh kali. Kok mau mati aku? Teman-temanku di mana semua? I have learned much watching you today. Your loyalty, your faith in your lord, the vision the general had. Those of us who are left must do everything we can to maintain these ties. Yang cao-cao di belakang, Pak. Saya nge-push lagi. Gentong, kita butuh gentong ya. Ini kita satu hit aja mati ya. Oh my god, di sini ada bocil-bocil di situ ya. Ini muternya jauh banget ini, perbedaan dari dinasti Warrior 6 ini sih. Jam berapa ini, Pak? Oh, masih lama. Ini gak ada musuh 60 fps sih. Ini harusnya ada gentong ya. Mana? Kamu kok gak defend ini gimana sih? Ah itu dia. Ini mekanik. Oh my god. Mekanik yang kayak DW6 gak ada cuy. Jadi gak bisa ngeheal-ngeheal terus kita, Pak. Dan itu enak itu. Teman cowok-cowok dulu sih, mati nanti. Tadi yang lain ikut semua itu, Fei dan kawan-kawan tuh. Bisa-bisanya ada yang naik ke sini, nggak ada yang minta bantuan tuh. The hell dude. Ah, itu ada gendang. Wow, bisa jungle di udara ya. Ah, miss. Miss aku asih. Musuh full. Hasilnya di sini kita nggak bisa ngecek sih. Jeleknya di sini nggak bisa ngecek. Paling Liu Pei. Ini pak, kita destroy yang paling belakang dulu. Nobody panic. That's just what the enemy wants. Dia malah lari kok. Terusnya gitu doang. Mati dia.
nggak mati. Lari semua dia. Benches. Wanting dia jatuh ding. Ya lari atau jatuh sih? Jatuh ya pak. Ah, miss aku. Oke. Aduh, di berapa bang? Di 7. Jir, dari tadi yang nanya di berapa bang itu ada 10 orang ada cuy. What the freak dude. Gak perlu kasih simbolnya aja ya. Topi ganteng terus sih. Oh no, dicutik kita. Andoman yang mengganggu kue. Mana ini dropnya? Yuk hilang. Dah, yuk kita bantu semuanya. Aduh. Ah, kejauhan dari sini ya. Wow. M Rizal, thank you TikToknya ya. Thank you giftnya ya. Soalnya gue cuma pernah main sampai DW6 doang bang. Oh. Ini DW7 ini. SMDT believing ya. Oke, okay, selalu semangat, very very good. Always semangat, always happy. Yuk bantu temen yuk. Cuma ini jalan kaki jauh kali ini. Benarnya aku main DW5 sih, tapi ini main yang beda. DW6 udah tamat sih aku. Tinggal yang PS3 doang sih. Mungkin kita mainin lagi. Ya dong. Nice shoot. Ya armor pak, enak ya pak. Langsung keluar aja. Kita dapetin weapon-weapon ini penting juga loh. Weapon, item. Anjir, Tamiya cuy. Ini mainannya Yu Ying ini pasti. Mainannya Yu Ying ini. Lordnya rame berat coy. Ini kayak DW5 kalau kalian keroyokan itu pusing lah. Both my health and the course of this battle are in poor condition. Mukamu emang muka sakit, Pak. Thank you. I am eternally grateful. Fight me now. Ya. Masih luput. Sir. This is not the end. No.
Dan dapetin item, dapetin HP juga kan. Di sini leveling juga tahu sendiri lah ya. Merepotkan emang. Udah aku bantu itu bersih tuh. Gentong mana gentong? Nggak ada kasih sini. Nggak ada cek. Itu dia ada gentong di luar. Kita ambil aja sekalian. Oh my god, ternyata dapat mantau gitu. Ada si macan di situ ya. Bajunya beda sendiri, Pak. Ini dia robot-robotan, nggak penting. Ada granat ya. Wah, diputar-putar kita. Yujing mana ini pengendali robot-robotan? Ya, kucuk-kucuknya bikin nge-lag. Name game, it's Dynasty Warrior 6. So you are my next opponent. I'll crush you like all of the others. Stand your ground and face. What the cheater, bro? Look at that Yu Ying, bro. What the freak? FC Mas. No, what the hell is that? Itu bau Saniang atau Yu Ying, cuy? Dewi berapa bang? Kayaknya bagus, menarik. Dewi 7. Udah aku kasih tahu Dynasty Warrior 7, bro. Halo guys. Halo guys. Welcome. The world. Ini versi PS3 ya. Loh, kita nge-kill siapa? Oh, kok Zuge Liang lah. Lari Zuge Liang lah. Dicegat ya. Oh, disuruh turun si Mayi. Wah, ini si Mayi juga cukup pinter ini, Pak. Jadi si Mayi itu cukup plus main hampir sama dengan Cao Cao. We have lost Han Zhong, but at least we have drawn him out. As agreed, you must draw up an alliance with Sun Quan. Padahal musuh juga kan, Sun Quan habis nyerang EV kan. Jadi ya, itu perbedaan Liu Bei dan Cao Cao di sini. Oke, aku follow. Thank you, stranger. Threw away my cousin's life? Oh, ini Xiao Dun masih panas ya, Pak. Shao Yuan's death was not planned. But if it enables us to kill Guan Yu, yep, then he would have been happy. Oh, karena Guan Yu lebih penting daripada Huang Zhong, Pak. Dan sebagai kalian, sebagai informasi, Xiao Dun ini juga nggak terlalu suka Guan Yu. Dari DW5. An offensive. He does not wish General Yuan's death to have been in vain. Jadi masih ada strategi di atas strategi ya. Yep, saudaranya Pak Kosen. Itoko. Dan itu semuanya
untuk memancing Guan Yu di Van Castle ya. Di sini sulit ini. Di tengah masalahnya, tempatnya Cao Cao paling cerdik kah bang? Paling itu, Cao Cao saat berkuasa itu paling meritokrasi ya. Otaknya itu lurus. Emosi-emosi dendam itu udah gak dipikirin ya. Walaupun dulu banyak anak buah yang itu mantan anak buah musuh, ya udah kalau guna ya dipakai. Main yang ke-6 bang, wah kamu telat pak. Nah udah main 6 sampai tamat pak. Silahkan tonton di YouTube. Kapan-kapan kita main lagi, tapi di versi PS3 ya. Zhang He itu sebenarnya anak buahnya si Yuan Shao. Aku nggak terlalu ngerti sih Zhang Family. Belum baca juga. Ya ini Cao Cao di sini sebenarnya Cao Cao itu sakit ya di sini ya. 89 kapan bang mainnya? Setelah ada yang donate. Di berapa bang? 7. 89 kan masih baru pak. Apalagi 9 ya. Kalau nggak ada yang beliin nggak gue mainin. Langsung start ini penting ini. Story ini penting. Yes, TW7. Ini jika kita main sebagai Xiaodun cukup GG juga. Spill spec PC bang. PC Ryzen 5, graphic card 3050. Itu doang yang gua hafal. Mid. PC mid ya. Mid low ya. Thank you udah di follow, arigato. 89 udah lama, tapi kan masih paling baru. Kalau nyuruh main bajakan, saya no ya. Kalau juga tahun depan mau beli Switch 2, mungkin aku main DW8 di sana. DW berapa bang? DW7. Wah, banyak orang tanya-tanya, kita pakai tulisan aja sih. Kita kasih simbolnya DW7 lah ya. You made it in time, Shaho Twin. The Wu army has yet to arrive though. I will kill Guan Yu. Aku akan membunuh Guan Yu. First though, we must rescue our men and Xiong Yong. It is vital to this battle. Asyik, ternyata sudah battle ya. Benar. Oh, cari simbolnya DW7 cuy. DW7 mana ya? Kalau banyak yang tanya-tanya gini, kita pakai simbol DW7. Yeah, this is your fault everyone. Mana ya DW7 ya? Kayaknya udah aku simpen. PNG Tekken Orochi 2 DW6 adanya cuy. DW6 beda jauh sih. Oh ini dia DW7. Nah ini dia DW7 pak. Ini makan ini. Dah. Merepotkan. Lama bang ini makanya tanya-tanya mulu. Aku DW5 besok Senin main lagi ya. 6 udah selesai. Paling setia sama Cao-Cao siapa bang? Zhang Liao. Kurang gede logonya. Itu udah gede pak. Mau nutupin screen juga boleh lah. Nutupin screen sampai full juga boleh lah. Yang dibutuh roket cocok butuh sama lupa tapi dateng Dianwe yang nyelapetin. Yo eh. Dianwe matinya cepet sih, kasihan coy. Jadi makanya namanya W ya. Dinastinya.
Dan setelah ngalahin si Gu, siapa namanya? Guan Yu. Itu nanti dinyatain bahwa Cao Cao adalah seorang emperor. Gak bisa, Pak. Di sini nggak ada kuda-kudaan, Pak. Setauku, bagi yang tahu mungkin silahkan. Ya tanya Cao Cao yang gigi apa sih? Oh, Sun Flare ya. Elemen api. Terus senjata keduanya. Pikir lah anjir, kita Demon Slayer lah anjir. Aku senang pikir, Pak. Pikir ini senjatanya Lubu Guan Yu ini. Oh, elemental angin, coy. Oh, OP kan. Itu ada kuning, kuning-kuning. Merah-merah. Di kalau sama kepemimpinan Cao Cao di Anwei berwarna-warni ya. Yoi. Sangat-sangat berperan ya. Apa yang kau lakukan di sini, Xiao Dun? To beat you, bro. Demek Xiao Dun gue juga gigi ya. Enak ini nggak bisa diserang kau. Kali combo. Jangan deketin gentong lah ya, kita belum butuh gentong ya. Ingat ini game ya, ini sama sejarah itu lebih di exaggerating ya, lebih di lebih-lebihkan ya, biar gamenya seru juga. Dan btw untuk Dinasti Warrior Origin kalian bisa nonton di YouTubeku, aku udah reaction dan aku ngerti bahasa Jepang kan, jadi bisa diartiin dikit bagi yang nggak tahu. Dinasti Warrior Origin, dinasti yang akan rilis tahun depan. Mungkin kita malah main itu dulu daripada main yang 9 sama 8 sih. Hilang, cir. Banjir ini pasti. Enggak beda senjata, secara aslinya beda pasti. Karena nggak tertulis semua, Pak. No, banjir, coy. Ini mekanik renang ada nggak sih? The central gate has been breached. Shu forces have infiltrated Fawn Castle. Go to Cao Ren's aid. Cao Ren diserang, Pak. Saya bantu. Wah, kita nggak bisa ngecek di mana tempatnya Cao Ren, cuy. Oh, di sana. Cao Ren, di sini Guan Yu yang maju, Pak, yang nyerang malah. Ini Guan Pei yang bikin banjir ini pasti. Wah, senjatanya dewe. Wah, sulit ini. Pedangnya juga berat ternyata, Pak. Ini yang nyerang Guan Yu dulu sama anak-anaknya, Pak. Guan Suo, Guan Ping. I must retreat. This is not the end. Another victim has fallen. No. Ah, bener, cok. Cepet banget langsung mati aku. Ketuh. In it all
to lure out Guan Yu. No. Jauh banget anjing. Kesel ga? Ini last ya, berarti ini story terakhir ya. Nanti harus ganti senjata dulu. Level 1 tapi ini save di sana sih, tapi ya biarin lah. Nah angkat, karena angkatnya Guan Yu banyak pak. Tapi katanya Guan Ping ya anak asli sih. Young Cao Tai appears to be struggling against the relentlessness of the Shu army. Thank you, my lord. But what are you doing here? I'm here to lighten our Lord Cao Cao's burden, if I can. Let this next strike. You believe your wits are a match for mine? Tidak aja lah. Asyik di jungle aku. Guan Yu ada coy, tapi bukan karakter anu ya, NPC. Kalau kalian perhatian Guan Yu ada. Guan Yu ada, Guan Yu. Dan Guan-Guan yang lain ya. Bahkan anaknya Cao Pi aja kok ada kok, Cao Rui. ITW sebelumnya. Nah, Cao Pi ada itu. Cao Rui. Ayo, kakiku semutan. Wah, jongkok saya. Mau depan nih biasanya aku jongkok, Pak. Asih. Kok enggak bisa naik, Pak? Nah ini, oh ada ininya kah? Ini mekanik lompatnya dihilangin bapak. Ya terserah aku lah. Ngapain tanya? Musuh barian cuma satu doang lagi. Oh ada infinity musuh di sini. Mizu namanya air. Main api. Another victim has fallen before. Terus areal itu penting ya pak, dan nggak dibokong ya. Ah, low respon banget tadi ya. Nice, lebih bagus pedang ternyata ya, lebih cocok. PK bagus tapi not that strong. Nah, lebih cepat menang lagi. Kentang nih. Nah ini hujan. Save dulu, oke. Okay. Ternyata hanya apa? Pancingan ya, koi. Kemana kita? Nanti aja lah ngahil. Central gate has been breached. Shu forces have infiltrated Fawn Castle. Damn. Kita diserang ya. Guan Yu appears to be in a hurry to end this. Buka pak. Lewat mana ini? Ini kah? Oh iya. Cao Ren sama. Cao Ren. My brother. Coto mate. Fight me now for glory. Kan Guan Pei anjir. Oh my god, the damage is too much, bro. Together we will keep the castle safe. Shao Ho Duan,
My father has great respect for you, but fate dictates we must be adversaries. Ngisi musuhnya lama ini ternyata senjata ini. Bandingin yang lain. Okay. DW7 ada di PS2 kah? PSP ada pak. Kalau kalian pingin main di PSP monggo ya. PSP. Mumpung ada di PSP kan di HP bisa dimainin. Bentar aku masih full. Ah ini baru ngambil. Wisu. Tunggu full dulu. Anjir. Wisu. Into my fear. Bentar, belum hilang itu. Lah hilang. No, guampe. Rugi aku. Lord Xu Huang's unit has also arrived as backup. Excellent. Guan Yu will have no choice. Enggak, Guan Yu malah maju, Pak. While Guan Yu still lives, I will not. Guan Yu malah maju. It's do or die. Ini untuk episode kali ini terakhir Guan Yu ya. The death of Guan Yu ya. Guan Yu enggak mundur malah nyerang, Pak. Guan Yu ya kesalahan fatal sih. Tapi ya it is what it is. Finally, the water levels have subsided. Wes, akhirnya ketinggian air sudah turun ya. Guan Yu has broken through our siege and begun his escape. However, it is too dangerous for us to give chase. Guan Yu apa namanya? Sudah menembus our siege kita apa ya? Enggak tahu aku siege. Dan mulai berlari atau melarikan diri ya, dan terlalu berbahaya untuk dikejar. Oh, berarti yang ngejar itu bukan Wei ya di sini. Berarti Wu yang ngejar malah. Makanya balas dendamnya di healing. Bukan. Siapapun yang apa harus kill Guan Yu itu harusnya adalah aku ya. Baiklah. Oke. Okay. Xiao Tun punya dendam kesumat ya. That is where I must go. I will not try to stop you. But I do not want your recklessness to compromise the lives. Renang, Pak. We must reinforce the defenses at Xiangyang first. We will attack Guan Yu after that. Ini kudaku. Kudanya bisa follow, Pak. Tas yang di sini tuh. A unit of the Shu army is moving to the northwest. It appears to be headed for Fengling. They're calling for reinforcements, no doubt. Sebenarnya kita lewat jembatan juga bisa sih. Keliru aku. terlalu aneh-aneh. I just waste a lot of time. Oke, TB ku cukup tinggi ya. Not bad. Pula musuhnya juga dikit ya. Musuh juga lama lari. Fire spear. To my spear. Oh, itu my spear beat tadi. My spear itu another fallen to my spear, itu Zoyu ya. Ntar pakai Suhuang nggak bang? Nggak tahu, Suhuang joinnya kapan sih? Ini udah join belum? Kayaknya iya sih. Ini mapnya kita baru ya pak. Fun Castle mapnya kayak gini cuy. Ya nanti kita lihatlah Suhuang. Story-nya Suhuang pernah menjadi sesuatu yang penting nggak? Kalau penting pasti dipakai.
Mungkin di Yiling, di Yiling itu Yiling udah berakhir kan. Yiling enggak ikut deh. Cipi ding. Cipi kita enggak pakai Suwang, kita pakai Sukcu. Kayak Sukcu gitu. Tua juga salah satu jenderal yang GG juga kan, Pang Te juga. Pang Te mah sebenarnya temennya Macau sebelumnya. Let's go, Susume. Guan Xing ya. Anaknya lagi. Wow. Anaknya God of War banyak kali, Pak. Kratos. Tujuh emang nggak ada. Tujuh ada, guys. Tujuh semua balik semua yang karakter yang nggak ada. Enam nggak ada karena emang not that important. Mungkin. Untuk story TW6 ya. Dan itu teknik kok sebenarnya. TW6 itu memang teknik marketing juga sih. Karena game pertama untuk PS3 kan. Eksperimental lah. Dan itu bagus. Anjir diserang belakang nih. Ada assassin kah? Bagus karena langsung ada perkembangan dari 6 ke 7. Padahal ya it's just genjutsu dong. Ada yang nyerang dari belakang, bosku. Melelahkan. Lo kok jalannya balik? Labirin, Pak. Oh, pintunya di sini, ting. Yang nyerang dong. Macau lagi. Macau assassin. Emang Macau ikut Pak di sini, Pak? Kayak enggak deh. Nah, sejarahnya. Ada di assassin ya. Hati aku. Hanya kill yang empuk-empuk dulu lah. As well, fall into my blade. Oh, before me. Another victim have fallen to my spear. Yang nge-kill Macau siapa, Pak? Harusnya Pang dia ada kok, nggak tahu juga sih tapi. Mantap. BGM-nya jelek ini. Kurang bikin power, Pak. Soalnya juga lari semua ya. Ini jurusnya sama semua ya, tiap senjata gameplaynya sama semua, Pak. Mungkin ya, tapi senjata bisa ganti-ganti sih. Duplikat.
Jadi Kamehameha. Dead Beam, anak buahnya Frieza. Banyaknya musuh. What the hell is this, bro? Yuk maju yuk. When you escape, don't make me laugh. Kata-kata Dewi 6. Darah si Mayi gak ada. Emang immortal si Mayi. Di sini kita nggak ngelindungin siapa-siapa, ngelindungi diri sendiri intinya. Lari dia, Pak. What the freak, dude? Oh, balik ke posnya lah. Kejauhan ya. Si Mayi ngecit Guanzuo. Anaknya Guan Yu lagi cuy. Ya tanya Ling Tong lagi. Immortal karena ya emang jadi bodyguard, Pak. Ceritanya gitu. Masa mati gitu loh. Ya nanti si Mayi ikut kita terus. Terus si Mayi ngendok di base, Pak. Harusnya. Orangnya agak ungu ya bajunya si Anu ya. Balik ya. Di sini adalah game yang memperkenalkan Jin Dynasty juga kan. Lelah aku. Lelah musuhnya banyak kali. Apa ini Anda melarikan diri, Pak? Detail urusan yo. Detail urusan saya. Urusan ayo. Oke. Maju, Pak. Bocil-bocil biarin lah ya. Walaupun ini bocil-bocil nggak bisa diapa-apain ini. Gak bakal lari sebelum kita kill, tapi it is what it is. I have ordered the construction of a catapult to besiege the castle. Okay. It will be most effective to the north of Jiangling. Bentar, Pak. Katapultnya nanti aku mau kill ini dulu. Dikunci. Ah, dikunci, Bos. Ya udahlah ya, kita turun aja lah ya. Kunci, Pak. Jalan. Baik, mau ditebrak lah. Apa my lord? Punya tank, Pak. Defensif tidak ada yang di apa-apa ini. Our catapult is under attack from the Shu army. They must be attacking from near that signal tower. It would be wise to secure that first. Apa ini, Pak? What the freak? Oh, kita harus ngalahin ini dulu. Fight me now for
Katapult itu yang salah satu yang bikin emosi sih. Males banget aku. Untung imun. Aduh. Balistanya nggak penting ini. Kapret. Harus dibalik sini coy biar nggak kena. Kena juga pak. I must retreat. This is not the end. Ah, rugi aku. You did reasonably well. I'm sure your efforts will inspire my men. Ya iya, Pak. Dotom Katsuko. Deh. Ya juga ada katapult juga kah? Damn you. Katapult gak penting ini, Pak. Waduh. Migate kok kuwi gitu. Fight me now for glory. Ini pak, jangan ke sana, tembus itu. Masih tembus. Defend up. Shinde kudasai. Shinu. Moving to the southwest. It appears to be headed for Yong'an. Bisa dikebukin nggak? Musuhnya banyak kali, bosku. I must retreat. This is not the end. Another victim has fallen before me. Lihat mana ini? Has been set up on high ground. We are ready to begin bombardment of Jiangling. Masih tutupan semua ya. Oke. Mi Fang of Shu is defected to the Wu. Nah ini. Castle has been thrown into chaos. Mi Fang jadi Mi Pang 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 menjadi musuh ya. We must strike now and seize the castle. Cepat. Wu datang ya. Mana ini pintunya? Jebol-jebol kau. Oh, udah ding. Mi Fang, Mi Fang. When I heard Fu Shuren had defected, I made up my mind. I too will fight for Wu from now on. Your time. Fight me now for glory. Ya udah kalau gitu. Tapi di healing anda juga mati pak. Pengkhianat kau, pengkhianat itu mati duluan pak. Orang yang meninggalkan misi adalah sampah kan. Tapi orang yang meninggalkan temannya itu lebih dari sampah pak. Yes sir. Kata Obito ya. Teh bang, oh iya. Ini telah meninggalkan misi, meninggalkan teman, wah. Sampah dari sampah ya. Gak tertolong itu. Orang yang meninggalkan misi adalah sampah, tapi orang yang lebih. Yang meninggalkan temannya itu adalah sampah. Lebih dari sampah, pak. Itu kata-kata Obito Uchiha. Tahun berapa itu? One B.
Keliru sih, harusnya melindungi yang lebih muda sih, karena wow. Harusnya yang tua itu harus melindungi yang lebih muda sih. Kayak Hiruzen Sarutobi, Will of Fire. Suwang melarikan diri kah? Nani. Good news, my lord. Fu Shuren of Shu has surrendered to the Wu army. They have secured Gong An. Your time is up. I've had enough of being pushed around by Guan Yu. The men in the Eastern Castle feel the same way. An enemy unit has left the battlefield. Enemy reinforcements may soon arrive from the southwest. We must be vigilant. No fail. This land belongs to me now. Siapa Jiang Le? Shu reinforcements have arrived from the southwest. Wang Zhong. Wow, musuhnya banyak banget, Pak. I trust you are safe, Lord Guan Yu. I am here to... Punya aku sendiri lah, anjir. Guan Yu. Is your lord Cao Cao still alive? Yes, sir. He says he can't die. Before you do. Before you do. Kita sini sebagai assassin, sih. Wah. Tapi kan yang ngakil lumayan kan harusnya. Yes. Jadi penting untuk meniadakan Guan Yu. Ataki masuk. No. Kita nggak peduli siapapun, kita kill Guan Yu. Kita sebagai assassin di sini ya. Itu nggak ada rek-rekan ya, Pak. Males aku pakai rek-rek. Nigerunda yo. Satu kali musuh mati ya, Pak. What the hell, dude? Nigerunda. Kalau enggak ya musuh buat ketika musuh-musuh aja sih. Keliru aku. Karena musuh itu nggak bisa diapa-apain kita. We will bring justice back to this world, no matter what the cost. I must yield. Forgive me. Ksoga. Jadi musuh kita pakai untuk defend musuh-musuh. DW6 nggak ada suci, Bang. Nggak ada emang. Emang nggak kepake. Biasa sih. It's not that something yang perlu dicari-cari sih. Menghua ada tapi. Oke, kita kalau nggak aktifin musuh, musuh nggak aktifin musuh. Aduh. Zanin datang. Yang ngekill harusnya Lumeng sih, kalau nggak salah. Tapi si Autun juga ada sih.
kepalanya diambil dikasih ke Cao Cao kan. It's over, Cao Cao. Berakhir sudah Cao Cao. Dan ini juga jadi story yang terakhir untuk kali ini ya. Nanti malam kita main apa, Pak? Xiao Duan. Without their pillar of strength, Shu lost the will. Yuk, Shu langsung no. Wu, having won the land of Jing, was now deeply indebted to Wei. Throughout it all, Cao Cao had maintained Wei's dominant position and forged a path. Cao Cao apa? Then, 6 months after the death of Guan Yu. Setelah 6 bulan, Cao Cao peace and tranquility. Akhirnya dead ya di situ. 6 bulan setelah kematian Guan Yu. Wu should be placated by the fact. Jadi intinya bertahan ya. Jadi kurus, Pak. Once we eliminate Shu. Kena tumor otak ini kasihan. You need your rest. Ya, kamu istirahat aja, bos. Oh, benar sekali. TV berapa ini, bang? Lihat di screen, bro. Mezawarika. Mewaruika. Medaijobu desuka. Lihat di screen, bro. Check that. Xiaodun. Aku tidak bisa mencapai hal ini tanpamu. Thank you. Udah pamit, Pak. Ngomong apa kau? Bener. Ngomong apa kau itu? Yan Wei. Akhirnya. Wah, sedih, Jok. Aku minta maaf, Yan Wei. Yuan. Oi. The freak good. Innalillahi ya. Cao Cao hoi. Kalau kalian besok mati kayak gini itu luar biasa, Pak. Sebelum mati memberikan pesan-pesan kayak itu udah the best lah. Kadang kan kita kalau mati juga kapan gak tahu kan ya. Cao Cao left this earth. Yes sir, musiknya juga akhirnya di Cao Pi ya. Cao Pi jadi emperor, jadi kaiser of Wei ya. His son Cao Pi did away with him in a mere instant. Perhaps this was an effort by the son to finally eclipse the father, or perhaps it was something else. There was not a single soul alive. Oh, berarti Cao Pi ya yang kill Emperor Han ya. Kaisarnya dikill. Zhenji. Sima Yi. Kerja bagus. Terima kasih. My lord, you still have much to do in the days to come. Oh, jelek tuh. Tensinya bagus yang TW9. Not good. Not my type. The world I create will not my type. Saya ada Sima Yi si Sengkuni. Enggak sih, Sima Yi itu bukan Sengkuni, Kak. Sima Yi itu salah satu loyal Wei di sejarah ya. Kalau di novel mah emang kayak gitu, dibuat gitu sih. Dari DW5 aja bajunya beda sendiri kan. Yang lain biru tapi ungu. Sisi Mayi kan. Wish. Dan ketika Jin Dynasty itu pun si Mayi itu udah tua.
Jadi sebenarnya ini cuma dramatisasi dari game doang sih, dan juga novel. Itu jadi sebenarnya itu ya Black Campaign. Nah, ini akhir dari Chow Chow ya. Loh kok tamat, Pak? Loh kok tamat? Seharusnya kan Chow Pi diceritain dulu. Oh, The End of Chow Chow mungkin ya. Tiga bersaudara, tiga keluarga. Kita skip coba. Oke, tamat kah? Oh. Jin ini jangan-jangan kita namatin nanti mulai cao-cao ah. Atau mulai jin. The way kan Oh, terakhir Van Castle berarti way jadi tamat berarti ya. Kita mungkin lanjut yang lain ya. Mungkin jin atau gimana? Harusnya sih ada Chopi, tapi nggak tahu juga ini jin. Nanti kita lihat besok lah. Jadi itu sekiranya untuk kali ini ya. Isoma dulu. Jin tim mana? Jin itu dinasti setelah Wei Su Wu berakhir, Pak. Itu namanya dinasti Jin. Intinya ya setelah bisa dibilang suksesor dari Wei lah ya. Gitu. Jadi itu untuk stream kali ini. Thank you for watching ya. Kita lanjut lagi besok. Coba. Oh, sebelum main Jin silakan main Wu dan Shu terlebih dahulu. Itu, Pak. Jadi ya nanti lah. Thank you for watching. See you to the next one. Matane. Jangan lupa di follow di apapun. Thank you untuk yang nge-give ya. Tadi ya. Arigato gozaimasu. Bye-bye.